Halo, para Lilike, anaknya Biung Dira yang ganteng ini lagi katisen ya kedinginan. Karena di Batam itu dari dua hari sebelum Imlek itu sudah hujan. Dan sekarang hari Selasa ini Imlek hari ketiga ya, masih hujan saja, Lik. Berhenti hujan itu pas malam Imlek sama Imlek pas hari pertama siang-siang itu nggak ada hujan. Tapi setelah itu sorenya sampai sekarang Imlek ketiga itu hujan. Masalahnya bukan karena hujannya yang bikin saya kesuh, Lik. Kalau hujan sih saya seneng ya, karena ada alasan nggak mandi, dingin. Alasan yang bikin saya pengen ngamuk adalah air di Batam mati 3 hari. Bayangkan, walaupun saya itu manusia yang malesan mandi, Lik, tapi kalau sampai 3 hari mati itu ya masalah. Karena bukan hanya soal kalau ada air bisa mandi, tapi kan air itu sangkutannya banyak ya, harus buat masak, buat asasa, buat nyuci, buat ke ini buang air besar, buat cuci muka, nggak ada ya. Jadi sekarang itu orang-orang pada borong-borong air galon. Lah air galon di Batam itu mahal, Lik, 12.000 ya. Ya kalau cuman anu beli 1 galon sih masih oke lah. Lah kalau 1 hari beli sampai 5-6 galon, bok duitnya banyak banget itu yang harus keluar. Terus siapa yang mau ngasih duit? Itu perusahaan airnya yang mau ngasih duit, mau ganti rugi itu per galonnya. Yakin mau ganti? Dan ya nggak bakal, itu nggak bakal diganti. Bahkan besok tagihannya juga ya nggak akan berkurang, babar blas itu ya. Ya sudahlah, daripada saya emosi terus, sekarang saya mau masak yang gampang saja, yang nggak perlu banyak peralatan masak-masak. Like, sekarang sih airnya sudah mulai hidup ya, tapi masih kayak air kencing. Dadinya ya kita harus memikirkan cara supaya nanti peralatannya nggak terlalu banyak yang dipakai. Ngimpun OTW capcus. Jadi Liliknya nanti jangan berpikir, Batam itu enak ya, praketek. Jangan kayak lihat di TikTok itu, kalau di Batam itu listriknya sudah ditanam di bawah tanah, kabel-kabelnya pret, Belgedes, Tut Birut, nggak ada itu. Ya mungkin di jalan besar ditanam, tapi coba Liliknya masuk ke perumahan-perumahan itu, ya masih cengar-cengir saja tuh kabelnya di atas rumah, nggih. Jadi jangan terlalu percaya dengan apa yang dibilang di video-video TikTok itu terus. Batam jalannya lebar semua. Tuh, lihat jalan depan rumah kami itu. Kayak apa jalannya? Sempit, macet, cat. Yang gede jalan mana itu yang gede? Yang gede tuh. Yang di sana itu. Yang selalu di syuting-syuting cuman itu aja. Kabelnya ditanam sama jalannya lebar. Ya cuman itu. Kalau yang lainnya ya biasa-biasa baik. Jalan lumrah kayak jalan di Jawa, di Sumatera sana. Nggih pun. Saya mau si jiwa. OTW capcus saja. Cus. Dan untuk resep kali ini, Lik, pertama-tama saya akan menyiapkan dulu iwak pitik ya, daging ayam. Ini saya nggak ngukur beratnya berapa-berapa. Pokoknya saya ngambil setengah daging ayam, dada, bagian dada ya. Terus ini saya gunting-gunting. Ih, sapi itu kok nggak dicuci dulu? Itu dari plastik langsung di ini. Lik, itu tuh dari plastik udah dicuci dari zaman dulunya ya. Dikasih garam, diremes-remes, terus dicuci. Terus dimasukkan plastik, ditaruh di freezer. Nah, sekarang baru saya pakai setelah saya cairkan lagi. Begitu. Jadi kalau sesuatu yang saya masukkan plastik itu nggak bermakna. Belum dicuci, nggih. Termasuk juga tahu-tahu, seringnya begitu, Lik. Ini saya gunting-gunting dulu, Lik, biar gampang. Ini nanti ceritanya ayamnya akan saya haluskan ya. Liliknya bisa menggunakan blender, bisa menggunakan chopper seperti ini, bisa juga dicincang. Selajengnya saya perlu cabai hijau, cabai besar ya. Kalau Liliknya mau menambahkan cabai rawit silahkan lebokan saja. Ini juga ketok-ketoki disit, saya rajang dulu ini ya. Terus kemudian ada daun bawang, Lik. Saya ketok-ketok juga ini. Kemudian ada bawang putih. Bawang putih saya pakai 4 siung saja, mak cemplung. Terus kemudian ini akan saya genjus-genjus. Eh, angel timun sih. Dalalik keton ini dah lembut. Aromane harum sekali, Lik, harum daun bawang nggih. Ini pisaunya saya angkat bae biar enggak kebanyakan tempat ya, Lik ya.
Ngublok-bloknya akan di sini saja saya. Tuh, kalau sudah dihaluskan, bentuknya jadi seperti ini, Lik. Selajengnya ini akan saya beri bumbu. Bumbu pertama ada garam bin uyah bin sarem, saya lebokkan. Kemudian merica, Lik. Seperti biasa nih ya, saya menggunakan mericanya banyak ini. Kemudian saya tambahkan cabai bubuk. Untuk bumbu-bumbuannya jani ya, Lik ya. Sebenarnya itu nggak harus sama dengan saya. Intinya ini tuh cuma harus dikasih garam, bawang putih, sama merica. Bumbu anu lainnya seterah saja. Saya tambahkan masako, Lik. Sebenarnya saya nggak pengen pakai masako, tapi sayang ini ada sedikit, tinggal seiprit. Jadi ini saya pakai daripada nantiin banyu begitu ya, berair. Terus kemudian, Lik, saya tambahkan tepung panir bin tepung roti. Ini banyaknya ilmu kira-kira saja lah ya. Hampir 1:1 dengan itunya, dagingnya kalau saya pakainya ini. Kenapa perlu banyak tepung roti, Nek? Karena kalau terlalu sedikit, nanti susah untuk dibentuk kados niku, nggih. Ini saya ublek-ublek, sebenarnya mantan susah menggunakan ini. Tapi ya berhubung lagi hemat tempat, karena airnya masih icikiwir kecil banget begitu. Jadi ini ya udahlah begini saja, nggak apa-apa ya, Lik ya. Ini pokoknya diublek-ublek ya, nanti rata, sampai betul-betul rata, tercampur rata, baik bumbu maupun tepung roti ini, Lik. Laler setengah maning. Kalau kira-kira ininya udah rata, Lik, langsung saja tangan diolesi minyak goreng ya. Selajengnya kita akan melakukan pembentukan seperti itu. Untuk bentuknya jane disesuaikan dengan selera saja, Lik. Tapi saya pengen bentuknya seperti donat ya. Setelah dibentuk keluar-keluar bundar begini, terus tengahnya dibolongi. Ya, seperti ini, gampil sekali. Oh ya, Liliknya juga siapkan piring. Saya nggak menggunakan piring, saya menggunakan talenan. Terus saya alasi dengan aluminium foil. Itu mau dipanggang ya, sapi? Enggak, Lik, nggak akan saya panggang. Nah, Lik, ini tinggal dikeluar, keluar, keluar, keluar begitu. Tuh, cantik ya. Terus lakukan begini, Lik, hingga adonannya entong. Ini nggak susah nggak, Lik, gampil sekali ini bikinnya. Niki, Lik, jadinya segini ya, dari peto. Lumayan kok. Terus selajengnya ini akan saya cuekin sedilit. Ambil mangkok, Lik. Terus selajengnya pecahkan 1 butir telur. Kalau cukup 1 ya 1, nanti kalau kurang tinggal ditambah lagi ya, gampil itu. Beri sedikit garam, Lik. Tambahkan merica bubuk. Ini resepnya untuk bumbunya di telur ini seterah ya, Lik ya, disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Terus kemudian diublek-ublek, Lik, sampai mericanya rata ya. Biasanya kan merica bubuk itu kalau di ini ditaruh di telur biasanya mendan berindil. Untung nggak jadi buta. Kemudian siapkan piring maneh. Halah, ujung-ujungnya banyak juga cuciannya ya, Lik ya. Ini saya masukkan tepung terigu. Ini tepung terigu ini nggak usah dikasih bumbu. Saya menggunakan tepung terigu prosedang, Lik. Terus selajengnya si donate ini ada. Kita ambil induknya taruh sebelah sini. Terus donate kita masukkan ke induk, Lik, nggih. Begini. Kemudian ini digulingkan ke terigu nelik. Nah, tinggal dibolak-balik. Ini semisalnya Lili pengen tebal penepungannya, ya silahkan dimasukkan ke telur lagi, terus ke tepung lagi, seperti itu prinsipnya, Lili. Ini saya jajal penepungan 2 kali, Lik. Bagus enggak hasilnya jajal ya? Sebenarnya sekali juga udah cukup, tapi jenane wong penasaran, Lik. Biasalah manusia botak pesek, rata wadus, penasarannya tinggi banget. Proses penepungannya sudah selesai, Lik. Tapi yang 2 ini penepungannya cuma sekali karena induknya kurang, terus tepungnya kurang. Tapi saya bubulan nambah lagi karena 1 telur cuma untuk 2 ya, boros nanti nggak habis semua ya. Jadi ini
adalah begini saja yang jelas. Ini sudah ditepungi semua, nggih. Selajengnya ini akan saya simpan dulu di kulkas minimal 1 jam biar kenceng. Tapi kalau Lili nggak sabar pengin langsung digoreng ini, nggih, monggo tetap bisa ya. Tapi kemungkinan besar dia akan pecah, li, kemungkinan. Dan yang jelas minyaknya akan cepat kotor karena ini tepungnya masih kering-kering begini. Jadi biarkan saja dulu di kulkas 1 jam gini, nggih, biar betul-betul bagus hasilnya mangke. Ini lik, setelah 1 jam ditaruh di kulkas, sekarang akan saya goreng. Saya menggunakan wajan jaliteng ya. Ini menggunakan api yang cilik mentik supaya bagian dalamnya bisa mateng. Dan ini minyaknya juga nggak terlalu panas ya. Jebule lik, setelah digoreng, ternyata ya, bagus yang cuman ditepungi sekali saja ini ya. Saya pikir tadi kalau ditepungin 2 kali, 3 kali itu akan bagus. Jadi kayak kentut kupret chicken. Jebule malah kayak apa ini, modelnya nggak jelas. Kalau yang sekali tuh ya, cantik, ada coklat-coklatnya, ada tepungnya, ayu banget. Tuh, okay. Ini udah matang, akan saya angkatin, Lik. Sekarang, Lik, kita lihat bagian dalamnya ya. Kebetulan ini sudah mandan dingin tuh. Kelihatan cantik sekali ya, Lik ya. Dan dijamin, Lik, ini tuh sampai bagian dalamnya garing. Kenapa bisa garing? Ya karena ini modelnya kayak donat, ada bolong di bagian tengah. Dicipi, Lik, jajal ini bumbunya pas apa kurang ya. Wow, kalau daging ayamnya endolik, ada apa sih jenengane, bukan renyah sih, karena ada itunya apa jenengane, tepung rotinya itu, jadi ada yang kletuk-kletuk, bukan kletuk-kletuk sih, kletuk keras ya, ya kregut-kregut begitu endol. Memang ini asin punya saya ya, karena si sapi udah gak makan garam banyak ya, jadi ini asin. Tapi kalau untuk Lilita mungkin ini akan pas. Untuk dagingnya, Lik, ini garing sampai dalam ya. Berarti ini Liliknya nggak salah khawatir. Itu pasti belum matang sapi. Matang, Lik. Tenang saja. Ini sampai dalam matang, oke? Ini pun. Sekarang, anak Kebing Tira mau udan-udanan dulu. Mandinya pakai air hujan, Lik, orang Batam sekarang ya. Ini pun. Salam ublek-ublek cintaku. I love you, sayangku.